Welcome back player, balik lagi di video vlog gue Noval Star. Di video kali ini gue bikinin khusus buat kalian penggemar otomotif, pencinta mobil yang sayang banget sama mobilnya, lebih sayang daripada istri dan pacarnya. Yaitu di sebelah gue udah ada alat cuci steam mobil yang gue perkenalkan. Ini adalah Superjet 100S. Ini adalah jet washer atau tembakan air yang sangat kenceng. Ini gue beli di Tokopedia. Harganya sekitar 900.000, cukup affordable, dan listriknya juga 2 pas. Jadi bisa buat di rumah, listrik colokan biasa. Di sini 500 watt, 120 bar tekanan maksimumnya. Kenapa gue saranin beli mesin yang kayak gini? Karena ini adalah mesinnya sudah induksi. Jadi kurang lebih sistem kerjanya sama seperti turbo. Beda sama mesin-mesin yang menggunakan carbon brush. Biasanya kalau carbon brush yang mesinnya model memanjang ke atas, biasa umumnya kayak gitu, itu untuk user home atau home using. Biasanya yang carbon brush itu kurang bagus, karena apa? Karena nggak bakal awet, nggak bakal tahan lama. Beda sama mesin yang induksi ini, sudah dipastikan kalau digempur terus-terusan akan jauh lebih awet dibandingkan yang carbon brush. Oke, nggak pakai berlama-lama, di belakang gua udah ada Lancer Evolution 4. Punya gua ini adalah mobil Lancer yang udah dikonvert full menjadi Evo 4. Kita bakal nyobain mesin cuci ini dan kita bakal nyuci si Evo ini. Kondisinya kayak gini. Yang pertama ini adalah spon atau dibilang apa ya, untuk ngerapnya, untuk gosoknya. Dan di sini ada brush, ini untuk ngebersihin velg, ban dan lain-lain. Jadi emang ini khusus bahannya tuh empuk sehingga tidak ngelecetin velg dan tidak bikin baret. Ini gue dapet sama dia software juga. Berikutnya ada sama ini. Ini dibilang microfiber juga ya, tapi digunakan untuk ngerap atau untuk ngegosok kotoran yang ngebantal. Dan gua ada Kanebo. Di sini Kanebo yang gua pakai, di sini Kanebo tuh kalau di luar negeri bilangnya Xiaomi ya. Jadi di sini mereknya Pro Clean. Ini ukurannya gede, beda sama ukuran-ukuran yang dijual di pada umumnya. Dan ini bahannya tebel, jadi jauh lebih bagus untuk kalian yang punya cuci steam atau kalian penggemar cuci mobil, sayang sama mobilnya. Beli yang kayak gini, ini disaranin banget. Kenapa? Karena jauh lebih awet, jadi bisa lebih maksimal aja kerjanya. Berikutnya ada ember, sama embernya juga sama, ini mereknya Crisbo, gue dapet juga di S Hardware. Nggak sabar gimana nyucinya, ikutin terus video vlognya. Tips dan trik ya, kalau nembak bodi jangan pakai yang tajam, karena kita nggak tahu kondisi catnya kayak gimana, bisa jadi udah pada ngelotok, tambah ngelotok. Jadi pakai yang agak lebar. Thank you.
Oke, itu dia tadi nyobain jet washer merek Orient Superjet 100S. Tembakannya oke banget. Untuk harga di bawah 900.000 begini nih. Mudah-mudahan mesinnya awet. Jangan lupa di like, di subscribe, di share videonya. Thanks for watching. See you on the next video vlog. Oke, mulai. Kompresi mulai berasa. Wow. Wow.